Sebanyak 40 orang siswa TK Aisyah Jujun gelar perpisahan bertempat di ruang terbuka Pasar Jujun. Acara perpisahan diwarnai isak tangisan anak dan orang tua murid. TK Aisyah telah menghasilkan 800 orang murid selama tahun berdirinya. Kepala Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Alfal Jujun berdiri mulai dari tahun 2000 dengan jumlah siswa kurang lebih 63 orang. Tahun 2001 kurang lebih 60 dan seterusnya bervariasi, kadang-kadang naik, kadang-kadang mundur. Mundurnya hanya kurang dari 5 orang paling minimnya. Kami mengadakan perpisahan setiap tahun yaitu dengan acara. Adapun biayanya dari donatur-donatur dari wali murid pun dilaksanakan meriah, anak-anak semua sangat senang sekali. Terus dari tahun 2000 sampai sekarang alhamdulillah semuanya lancar saja. Sekarang sudah berapa jumlah murid untuk sekarang? Yang untuk sekarang kurang lebih 59 orang. Yang untuk tamat tahun ini 40 orang. Guru berapa orang? Guru sekarang 8 orang, yang PNS 3 orang, non-PNS 5 orang. Termasuk ada yang K2 2 orang, yang mana yang K2 ini yang kami sangat sesalkan. Mereka diluluskan K2 dari beberapa tahun yang lalu. Sampai sekarang belum ada realisasinya. Kami mohon kepada yang berkepentingan di bidang pendidikan untuk merealisasi yang K2 tersebut. Ya. Terus yang non-PNS juga kami mohon agar ada realisasinya juga. Kalau bangunan Bu, apakah milik sendiri TK juga? Untuk sementara ini bangunan kami masih menumpang di Balai Desa atau gedung masyarakat. Ya. Kendala-kendala lain yang Ibu hadapi apa? Kalau kendala gedung pertamanya, yang kedua untuk alat APE di luar masih kurang, APE di dalam alhamdulillah sudah
Terus yang lokal juga masih kurang. Untuk guru kami alhamdulillah sudah cukup. Demikian Lulu TV mengabarkan.